Tuhan bisa buat yang manusia tak bisa, sebab hakikatnya tak seperti manusia. Dia bisa selamatkan manusia karena identitasnya berbeda. Dalam inkarnasinya dia serupa manusia, tapi lebih penting dari siapapun, karena dia bisa lakukan yang roh tak bisa. Lebih bersaksi bagi Tuhan dapatkan manusia. Meski dia daging yang wajar dan biasa, kontribusi dan artinya untuk manusia membuatnya berharga bagi semua. Nilai dan artinya sangat besar. Oh, dia amat penting bagi manusia, karena dia manusia sekaligus Tuhan. Dia bisa buat yang karyanya bisa taklukkan manusia dan membuat iblis tunduk padanya. Lewat dia Tuhan kalahkan iblis. Dia tak langsung menghancurkan iblis jadi daging untuk taklukkan manusia. Bersaksi bagi dirinya lebih mampu untuk selamatkan manusia. Oh, dia amat penting bagi manusia karena dia